followersnya Real bertambah ya teman-teman. Dan ini akun Indonesia ya, aktif dan juga real. Assalamualaikum teman-teman, Putmin di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, seperti biasa di videoku kali ini aku akan berbagi cara untuk menambahkan followers Instagram kalian. Dan di sini followers yang didapat itu akun aktif, akun Real Indonesia ya. Nah, buat kalian yang pengen ikutan giveaway, kalian juga bisa langsung cek syarat dan ketentuannya di kolom deskripsi. Oke, langsung aja sekarang kita menuju ke tutorial untuk menambahkan followers Instagramnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pertama kita buka dulu Instagram dan di sini aku akan cek notifikasi dari Instagramku. Nah, terakhir 8 jam yang lalu ya dan tidak ada lagi penambahan. Nah, di sini aku akan tambahkan followers Instagram ke akun keduaku Racun Putbin. Jumlah followersnya 6.832 followers, tidak ada lagi penambahan ya. Langkah selanjutnya kalian harus pergi ke garis 3, lalu pilih pengaturan dan pilih menu privacy. Terus akun private di sini jangan diaktifkan supaya followersnya bisa masuk. Kalau udah kita keluar aja dari Instagram dan kita menuju ke penelusuran Google. Nah, di sini aku pakai Google Chrome ya. Kalian bisa pakai penelusuran Google apa aja. Dan sebelum aku kasih tahu nama situs websitenya, aku ingatkan kembali kalian wajib tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip supaya kalian nggak gagal paham saat ikutin tutorialnya dan kalian bisa berhasil untuk menambahkan followers Instagramnya ya. Nah, untuk nama situs websitenya kalian bisa ketik seperti ini ya. sobopedia.com. Nah, ini dia nama situs websitenya. Aku akan sertakan linknya juga di kolom deskripsi untuk mempermudah kalian. Jadi nanti kalian tinggal klik aja ya. Oke, kita buka dulu situs website ini. Nah, halaman utamanya seperti ini. Di sini pertama kalian harus daftar terlebih dahulu. Langsung aja ya, di sini kita klik daftar. Nah, untuk mendaftar kita harus mengisi beberapa form, di antaranya ada email aktif, nama lengkap, nama pengguna, dan juga kata sandi. Oke, untuk nama pengguna dan juga kata sandinya, bukan nama pengguna ataupun kata sandi Instagram ya teman-teman, bukan. Jadi di sini kalian buat baru nama pengguna ataupun kata sandinya untuk nantinya kalian gunakan kalau kalian mau masuk atau login ke situs ini ke depannya, seperti itu ya. Nah, kalau kalian udah isi semua, kalian bisa centang kotak saya setuju dengan syarat dan ketentuan layanan dan klik daftar. Oke, setelah berhasil mendaftar, di sini kita tinggal masuk aja menggunakan nama pengguna dan juga kata sandi yang barusan kita buat saat mendaftar tadi. Ingat ya, bukan nama pengguna ataupun kata sandi dari Instagram kalian, jadi beneran aman banget ya di sini. Nah, kalian bisa langsung centang kotak tetap masuk selama 30 hari dan klik masuk. Oke, ini aku sudah berhasil masuk. Kalian bisa baca informasi yang muncul, lalu klik saya sudah baca. Nah, langkah pertama, setelah kalian berhasil masuk ke situs ini, kalian harus mengisi saldo. Bisa dilihat ya, di sini saldoku 0. Aku belum punya saldo ya, teman-teman. Nah, gimana caranya untuk isi saldonya? Gampang banget, kalian bisa pergi ke garis 3, lalu pilih deposit dan pilih deposit atau isi saldo. Oke, untuk permintaan depositnya, ada manual deposit dan juga otomatis deposit ya. Oke, untuk manual deposit, metode depositnya ada pulsa Telkomsel, OVO, Dana, dan juga GoPay. Untuk yang otomatis deposit, metode depositnya ada BRI bonus. Nah, aku akan gunakan yang manual deposit aja karena aku akan gunakan metode deposit yang Dana. Aku akan contohkan yang Dana ya. Oke, untuk minimal depositnya 10.000 dan untuk jumlahnya kalian tinggal masukin aja berapapun saldo yang hendak kalian tambahkan. Aku akan tambahkan 20.000 dan saldo yang dapat 20.000 juga. Setelah ini kalian bisa klik submit. Tapi kalau misalnya kalian masih bingung untuk metode deposit yang lainnya, kalian bisa baca-baca di bawah sini. Ini sudah dijelaskan semua ya. Nah, langsung aja ya kita klik submit. Dan ini permintaan depositku sudah dibuat, tapi ini masih belum selesai ya. Kita masih harus mentransfer ke nomor akun Dana yang tertera di sini yang muncul ya. Ini atas nama Ahmad Jubaidi Anas. Oke, setelah mentransfer, kalian bisa screenshot bukti pembayarannya dan kalian tinggal kirimkan aja melalui tiket atau melalui WhatsApp ini, oke? Nah, aku akan melakukan transfer terlebih dahulu ya, teman-teman. Oke, ini aku sudah berhasil melakukan transfernya dan saldoku sudah bertambah menjadi 20.000. Selanjutnya, gimana nih caranya untuk order followersnya? Nah, kalian bisa pergi ke garis 3, lalu pilih menu pesanan dan klik pesan baru. Oke, di sini kalian bisa pilih kategori dan layanannya. Ini kategorinya banyak banget ya teman-teman. Selain ada Instagram, di sini juga ada TikTok, Twitter, Facebook, YouTube, dan masih banyak lagi. Kalian tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, aku akan pilih yang Instagram followers Indonesia, yang ini nih ya. Supaya followers yang aku dapat itu akun Real Aktif Indonesia. Oke, setelah ini kita pilih layanannya. Di sini juga banyak banget ya untuk layanannya. Nah, aku akan pilih yang promo yang paling atas.
Terus di sini kalian bisa baca deskripsinya terlebih dahulu. Selanjutnya untuk kolom targetnya, kalian bisa masukin username Instagram kalian yang hendak ditambahkan followersnya. Ini aku tambahkan ke Racun Putdin ya. Dan aku akan tambahkan jumlahnya 500 followers. Oh ya, ini harganya murah banget loh teman-teman. Per 1000 followers itu cuma 19.500 untuk kualitas followers Instagram Indonesia akun real aktif. Coba bayangin, ini murah banget kan? Untuk 500 followers sendiri cuma 9.000-an aja. Coba kalian kaget nggak ngelihat harganya? Murah banget. Nah, langsung aja kita pesan ya untuk followersnya. Kita klik submit. Oke, ini pesananku sudah selesai dibuat. Nah, terus kalau misalnya kalian pengen tahu nih riwayat pesanan kalian, status pesanan kalian tuh udah sampai mana sih? Nah, kalian bisa pergi ke garis 3 lagi, lalu klik pesanan dan klik riwayat pesanan. Nah, di sini kalian bisa cek nih status pesanan kalian. Di sini statusku masih pending. Kita tunggu aja sampai followersnya masuk. Terus kalau misalnya nih ya, misalnya kalian mengalami kendala, misal depositnya belum masuk, atau followersnya belum masuk-masuk, atau pesanannya belum masuk-masuk, kalian bisa buat tiket aja. Nah, caranya kalian bisa pergi lagi ke garis 3, lalu klik tiket bantuan dan klik kirim tiket. Oke, selanjutnya kalian tinggal isi aja subjeknya sesuai dengan permasalahan kalian di sini. Nah, apakah masalah pesanan ataukah masalah deposit? Pokoknya sesuaikan aja. Terus untuk tipenya juga kalian sesuaikan ya. Di sini ada 3 tipe. Pesanan, deposit, atau lainnya. Nah, aku contohkan salah satu. Terus untuk pesannya, kalian tinggal isi aja pesan apa yang hendak kalian sampaikan. Jangan lupa kalian sertakan dengan ID pesanan jika berkaitan dengan pesanan, dan ID deposit jika berkaitan dengan deposit. Lalu kalian klik submit, nanti akan ada admin yang membantu. Atau untuk lebih mudahnya, kalian bisa langsung chat aja adminnya yang nomornya sudah aku cantumkan di kolom deskripsi. Oke, sekarang langsung aja nih ya, apakah followersnya sudah bertambah atau belum? Kita cek terlebih dahulu. Nah, ini kalian tinggal nunggu beberapa jam aja dan followersnya sudah masuk. Terus ini kalian bisa lihat ya, semuanya akun real aktif Indonesia, teman-teman. Wow, kualitasnya benar-benar bagus banget. Kalian pokoknya jangan ragu lagi untuk order followers di sobopedia.com ini ya. Kayaknya nggak ada alasan lagi deh untuk nggak order followers di sini. Karena followersnya real bertambah dan akun aktif semua ya, teman-teman. Terus juga cepet banget. Nah, buat kalian yang pengen ikutan giveaway, kalian bisa langsung aja cek kolom deskripsi. Syarat dan ketentuannya sudah aku cantumkan di situ ya. Oke, mungkin segitu aja videoku kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you next video. Assalamualaikum.